Antero pelosok Nusantara dari Bukit dan Roh sama ke pelosok Antero Nusantara. Tuhan tempat yang senantiasa akan menumbuhkan beragam alam dunia. Kita semua pasti mempunyai dasar referensi yang sama dalam panggilan, tetapi perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan melalui selamat siang sahabat Tuners. Saat ini Bapak Uskup Ruteng sebagai Uskup Pentabis sedang memberikan sambutan saat misa Pentabisan 12 diakon di Seminari Tinggi Santo Petrus Tepelet di Pulau Flores. Uskup Ruteng Monsinyur Siprianus Hormat sedang memberikan sambutan saat misa Pentabisan 15 diakon yang berlangsung hari Minggu tanggal 12 Juni 2022. Uskup Ruteng juga merupakan alumni dari Seminari Tinggi Santo Petrus Ritter Peret di Pulau Flores. Beliau tadi sebagai uskup Pentabis bagi 15 diakon yang berasal dari 4 keuskupan. Keuskupan Ruteng 5 orang, Keuskupan Agung Ende 4 orang, Keuskupan Pasar 4 orang, Keuskupan Larantuka 2 orang. 15 diakon ini barusan ditabiskan oleh Uskup Ruteng yang saat ini memberikan sambutan saat misa Pentabisan di Aula Santo Petrus di Tepelet Pulau Flores Nusa Tenggara Timur. Jangan menyia-nyiakan setiap kesempatan bagi kalian, itu adalah golden chance di dalam perjalanan kalian. Sekali lagi, golden chance. Yubian yang berlalu, emas itu berlalu. Karena itu saya berharap bahwa tempat ini tetap menjadi tempat akan bertumbuh suburnya, tempat yang pasar khusus untuk kalian memperdalam bersama dengan Roh tentang panggilan agung Tuhan itu. Yang ketiga, tetapi juga para uskup provinsi dari IND sangat berterima kasih kepada kalian, berterima kasih kepada Tuhan yang telah berkenan merelakan mereka, merelakan putra-putra terbaik ini untuk dijawabkan. Tapi cuma satu sambutan dari mewakili orang tua dari sungguh sangat berarti. Yang kita butuhkan sekarang dua adalah doa-doamu, doa-doamu. Saya coba jangan kembali dikaitkan dengan sambutan Bapak. Jangan membebani mereka dengan perbuatan hal yang membuat mereka tidak pernah tenang dalam karya pelayanannya. Doakanlah mereka agar tetap menjadi diakon yang berwibawa secara spiritual, berwibawa dalam pasal, berwibawa dalam kehidupan moralnya, berwibawa dalam nilai-nilai mati. Jangan menambahkan sela yang membebani hidup dan pasal. Jadi itu saja yang diharapkan. Ya, Bapak Uskup mengharapkan para diakon harus terus berkarya dengan baik dan benar dengan doa. Doa dalam pelaksanaan tugas sebagai diakon dan menjadi imam. Terus berdoa dalam karya pelayanan. Bapak Uskup akan terus berdoa.